pentas seni yang berjudul Roro Jonggrang. Selamat menyaksikan. Kerajaan besar yang bernama Prambanan, rakyatnya hidup tentram dan damai. Namun suatu hari kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri Pending. Ketentraman kerajaan Prambanan menjadi terusik. Para tentara tidak mampu menghadapi serangan pasukan Pending. Akhirnya kerajaan Prambanan dikuasai oleh Pending dan dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah seseorang yang suka memerintah dengan kejam. Siapapun yang tidak menuruti perintahku akan kujatuhi hukuman berat, ujar Bandung Bondowoso pada rakyatnya. Ia juga memiliki kekuatan sakti dan mempunyai pasukan jin. Tidak berapa lama berkuasa, Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Roro Jonggrang, putri Raja Prambanan yang cantik jelita. Cantik nih, Ian, putri itu. Aku ingin dia menjadi permaisuriku. Esok harinya, Bandung Bondowoso mendekati Roro Jonggrang. Kamu cantik sekali, bukan kamu menjadi permaisuriku? Roro Jonggrang tersentak mendengar pernyataan Bandung Bondowoso. Laki-laki ini lancang sekali, belum kenal denganku langsung menginginkanku menjadi permaisurinya. Apa yang harus aku lakukan? Roro Jonggrang menjadi kebingungan. Jika ia menolak, maka Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan. Untuk mengiyakannya pun tidak mungkin, karena Roro Jonggrang memang tidak suka dengan Bandung Bondowoso. Bagaimana Roro Jonggrang? Saya bersedia menjadi jutuan, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah atau istana yang megah? Bukan itu, tuanku. Saya minta dibuatkan candi, jumlahnya harus 1000 buah. Apa? 1000 buah? Ya, dan candi itu harus selesai dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menatap Roro Jonggrang. Bibirnya bergetar menahan amarah karena sadar bahwa Roro Jonggrang tengah mengujinya. Namun, ia bertekad untuk mewujudkan syarat yang rasanya mustahil bisa dipenuhi itu. Saat itu, Bandung Bondowoso berpikir bagaimana caranya membuat 1000 candi. Akhirnya, ia bertanya kepada penasihatnya. Saya percaya bahwa tuanku bisa membangun candi tersebut dengan bantuan para jin. Bandung Bondowoso berdiri di depan altar bapa. Kedua lengannya dibentangkan lebar-lebar. Pasukan jin, bantulah aku. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin menggerogoti. Sesaat kemudian, pasukan jin sudah mengerumuni Bandung Bondowoso. Apa yang harus kami lakukan, tuan? Bantu aku membangun 1000 candi. Para jin segera bergerak ke sana kemari, melaksanakan tugas masing-masing. Dalam waktu singkat, bangunan candi sudah tersusun hampir mencapai 1000 buah. Sementara itu, diam-diam Roro Jonggrang mengerti dari kejauhan. Ia cemas mengetahui Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. Wah, bagaimana ini? Ujar Roro Jonggrang dalam hati. Ia mencari akal. Para dayang-dayang kerajaan disuruhnya berkumpul dan ditugaskan melakukan jerami. Dayang-dayang, mari. Apa yang harus kami lakukan, Tuan Putri? Cepat lepas semua jerami itu. Siap, Tuan Putri. Sebagian dayang lainnya disuruhnya menumbuk lesung. Sekejap, semburat warna merah memancar ke langit dengan diiringi suara hiruk pikuk, sehingga mirip seperti fajar yang menyingsing. Pasukan jin mengira fajar sudah menyingsing. Wah, matahari akan terbit. Kita harus segera pergi sebelum kita dihanguskan matahari. Para jin tersebut berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso tidak bisa berbuat apa-apa, menyaksikan para jin pergi begitu saja. Paginya, Bandung Bondowoso mengajak Roro Jonggrang ke tempat candi. Candi yang kau minta sudah berdiri. Roro Jonggrang segera menghitung jumlah candi itu. Ternyata jumlahnya hanya 999 buah. Jumlahnya kurang satu. Tuan telah gagal memenuhi syarat yang saya ajukan. Bandung Bondowoso terkejut mengetahui kekurangan itu. Ia menjadi sangat murka. Tidak mungkin. Kalau begitu kau saja yang melengkapinya.
Ajaib, Roro Jonggrang langsung berubah menjadi patung batu. Sampai saat ini, candi-candi tersebut masih ada dan disebut Candi Roro Jonggrang karena terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah. Candi Roro Jonggrang dikenal sebagai Candi Prambanan. Salah satu pesan moral yang dapat dipetik dari cerita Roro Jonggrang adalah pentingnya kejujuran. Roro Jonggrang dikutuk menjadi candi karena berbohong kepada Bandung Bondowoso tentang jumlah candi yang telah dibangun.